kami mewakili Odoret ada tiga pesan dan harapan terhadap Bapak Erick Thohir dan Pak Prabowo Subianto. Yang katanya Jakarta punya lahan besar luas, tetapi buat ojo-ojo untuk lahan parkir tetap bayar. Itu yang pertama, Pak. Berikanlah kami ruang lahan parkir untuk ojol tempat gratis. Yang kedua, sangat sulit mendapatkan tempat untuk shelter ataupun base camp. Di mana kita ingin berteduh, ya, yang tadi Jakarta sangat adem, saat ini pohon di kebang-kebang sudah sangat panas. Yang ketiga, yaitu kita ojol tetap harus mempunyai SDM yang lebih. Betul! Yaitu pendidikan Pak Erick Thohir, Pak Prabowo. Ya. Kami ingin sama dengan orang-orang yang di luar sana punya ruang kelas. Kami ingin pintar, Pak. Yang selama ini kami ojol hanya lihat sebelah mata, Pak. Mengenai pendidikan. Kami perlu ruang kelas yang memang bisa lebih pintar lagi, kedepannya lebih baik lagi. Ya, semua yang disampaikan tadi masuk akal dan akan saya perjuangkan. Ya. Segera saya akan ketemu Gubernur DKI, saya akan bicara bagaimana kita perbaiki kualitas hidup saudara sekalian. Ya. Apalagi soal pendidikan sangat penting, saya akan mendukung segala upaya saudara-saudara yang mau ikut pendidikan lagi, kita akan perjuangkan. Ya, terima kasih.